Sampai saat ini, kepergian anak Karen Puru masih menyimpan misteri yang begitu besar. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan demi mengungkapkan penyebab sesungguhnya kematian mendiang Zefania Karina. Kemarin pagi, garis polisi pun terlihat mengelilingi area makam mendiang Zefania yang terletak di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pusara bidadari kecil Karen telah dibongkar oleh pihak berwenang guna kebutuhan otopsi. Meski berat, Karen yang didampingi oleh keluarga termasuk sang ayah terus menunggu ketika makam putrinya dibongkar. Menyelesaikan satu proses otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik dibantu dengan teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Kami selaku tim kuasa hukum tidak ada tidak punya satu gambaran untuk menuduh siapa yang salah, tidak sama sekali, tapi tindakan otopsi ini dilakukan adalah semata-mata untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan adik kami, anak kami, cucu kami. Proses otopsi ini sudah selesai dilakukan. Hasilnya kita menunggu dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dalam hal ini, keluarga sangat berharap apa yang menjadi impian kami, yaitu terbongkarnya misteri kematian Zefania ini, segera bisa terbongkar. Sambil berlinang air mata yang membasahi pipinya, seolah mengisyaratkan betapa hatinya kian tersayat saat prosesi otopsi dilakukan. Ia tak kuasa melihat makam anaknya yang masih basah itu harus kembali digali. Ia pun masih sempat membawakan sesuatu untuk diberikan kepada putri kesayangannya tersebut. Kesedihan Karen begitu kuat saat disinggung perihal otopsi. Ia terlihat masih berat untuk mengutarakan proses otopsi. Tidak ada yang bisa merasakan perasaan yang namanya seorang ibu kehilangan anaknya dan harus menguburkan anaknya. Tidak ada, saya pikir tidak ada rasa yang lebih sakit dari itu, sampai saya bilang, Tuhan, kalau sampai boleh kek tangan kaki saya dipotong, saya buta, saya tuli, saya bisu, asalkan anak saya ada. Yang penting saya bisa merasakan kehadiran anak saya ada, untuk di situ saya mau. Tanpa berpikir lagi gitu. Ekspresi aja saya untuk bawa jajanannya dia, permen kesukaannya dia, bukan hanya coklat tapi ada permen-permen kesukaannya dia, baju baru, semua yang baru dipakai di dalam. Ya itu hanya bentuk saya sebagai seorang ibu, setidaknya ada gift terakhir yang saya bisa berikan untuk anak saya. Kalau anak saya udah dapat coklat yang terbaik di surga, udah dapat per candy yang terbaik di surga, bersama Bapak di surga. Kepergian Zefania tak hanya membuat Karen saja yang begitu terpukul. Roy Puru, kakek dari Zeva, memiliki perasaan yang serupa. Meski pilihan otopsi ini telah dilakukan, namun ternyata pihak keluarga merasa berat bila proses otopsi harus terjadi. Apa boleh dikata, ini adalah sebuah keputusan besar demi mengurai kecurigaan atas meninggalnya Zefania. Ini seharusnya ini tidak terjadi. Kita tidak perlu harus ada otopsi, tidak perlu harus kita mengalami hal yang luar biasa ini, karena sudah terlalu panjang derita kami. Dia masih mantu saya. Mereka masih besan saya. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun yang langsung disampaikan dari pihak sana tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kasihan anak ini, deritanya sudah terlalu panjang. Dan derita itu harus kami bawa terus. Memang kecurigaan kuat dirasakan oleh keluarga Karen atas kepergian Zefania. Tapi ditekankan lagi berkali-kali, apa yang dilakukan pihak keluarga Karen tak menyudutkan siapapun termasuk kepada Arya yang merupakan ayah Zefania. Sayangnya, tak semua anggota keluarga yang cukup berbesar hati. Sebelumnya, Bima Puru, adik dari Karen,
sempat menaruh kecurigaan yang begitu besar bahwa Zefania meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Saya juga tidak bisa menyangka, bilang kalau misalnya ini direncanakan atau apa, enggak, saya enggak bisa bilang gitu. Cuman yang pasti ini ada kejanggalan aja. Ini enggak wajar. Dila, saya lihat saya juga ngemandiin ponakan saya. Saya lihat ponakan saya dimandiin juga di situ. Bersih. Enggak ada scratch. Bersih, cantik kayak lagi tidur seperti setiap hari saya ketemu dia aja dulu. Cuman emang udah kurus aja nih anak. Oke. Bersih. Jadi memang logika aja deh, bisa dipikir sendiri dari lantai 6. Anak naik sepeda aja bisa patah tulang. Hukum gravitasi kalian tahu lah. Beratnya berapa lah, jatuh dari lantai berapa. Coba jatuhin kelinci, jatuhin apa, kayak hancur gak, mati gak? Janggal. Anak jatuh dari lantai 6 gak ada scratch, gimana sih? Benjol, bukan benjol ya. Ada biru sedikit di dalam, sorry. Di sebelah kanan sini. Di sebelah sini saya juga lihat. Dan ada kayak luka, lukanya tuh kayak orang bentol, terus digaruk, ngop, berdarah. Dan ada biru juga di bagian belakang. Iya, yeah, katanya. Ya, ada biru di bagian belakang. Ada biru di bagian belakang sama katanya di sebelah sini, di tangannya. Enggak, tapi di belakang tempat. Kecurigaan masih dirasakan, namun kebenarannya belum terungkap. Usai proses otopsi dilakukan, Karen beserta keluarganya tinggal menunggu waktu untuk mengetahui fakta sebenarnya di balik kematian putrinya. Hari ini kita sudah melaksanakan otopsi, sebagai rekan-rekan ketahui, pelaksanaan otopsi sudah selesai dilaksanakan yang dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk hasilnya, informasi dari tim dokter paling lama 2 minggu. Ya, paling lama 2 minggu hasilnya saya tulis akan diberikan dari Rumah Sakit Kramat Jati kepada penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Kurang dari 2 minggu, hasil otopsi akan dibeberkan. Lantas, benarkah jika penyebabnya karena unsur tak wajar? Atau memang karena kelalaian dalam pengawasan? Bagi Karen, ia hanya bisa berharap jika apa yang diusahakan tidak akan sia-sia dan kebenaran akan segera terungkap. Semoga segala sesuatunya, kebenaran terungkap, justice akan ditegakkan. Anak saya di otopsi, mudah-mudahan semua yang jadi tanda tanya dari kami ke keluarga dan saya sebagai seorang ibu bisa jawab. Apapun hasilnya, ya itu saya serahkan kepada kepolisian dan dokter forensiknya, mudah-mudahan saya berharap ya kebenaran terungkap.